Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Dumateng para sepuh, para pinisepuh, para kiai, para habaib semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, rasa hormat kami yang malam hari ini sudah hadir di Pondok Pesantren Al-Qomariyah Desa Duyungan Sukosewu Bojonegoro. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang sehingga malam hari ini kita bisa bareng-bareng bersolawat dalam Al-Qomariyah bersolawat. Kedua kalinya salawat dalam dan salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan menuntun kita sehingga malam hari ini kita mengetahui perkara yang batil dan perkara yang hak. Ketiga kalinya singkat acara, sengaja dalam acara Al-Qomariyah bersolawat tidak ada cara sambutan dan sebagainya, full malam hari ini kita akan bersolawat bersama Mizanul Qolbun Salim dari Gresik dan para habaib yang kita hadirkan di Pondok Pesantren Al-Qomariyah. Yuk, siap mulai. Dan para habaib sudah siap untuk menuju ke Pondok Pesantren Al-Qomariyah? Ya. Siap perjalanan ke sini. Dan sebelumnya, mari kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh santri-santri Pondok Pesantren Al-Qomariyah yang sudah hafal. Untuk itu, inilah santri-santri Al-Qomariyah yang sudah hafal juz 1. Silakan ke atas panggung untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'an tanpa melihat karena sudah hafal. Tepuk tangan untuk santri-santri Al-Qomariyah Duyungan Sukosewu Bojonegoro. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif wa'ala absarihim bishawatu wa'ala
naqulu amanna billah amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bil mu'minin yuhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allah maradun وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سَلَامًا أَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Saudagallahul adim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Tepuk tangan untuk santri-santri Pondok Pesantren Al-Qomariyah. Alhamdulillah, dalam 2 bulan tadi 4 santri yang sudah hafal juz 1, yang lain ada yang kurang 1 lembar, ada setengah lembar dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini adalah malam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus haul Bapak Haji Marto Sudarmo. Untuk itu kita sejenak kirim Fatihah untuk beliau Bapak Haji Marto Sudarmo. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladihi wa sbajihi wa dzurriyyatihi wa ila khususon Bapak Haji Marto Sudarmo, seun lillahi lahumul Fatihah.